Tidak ragu lagi serangan super baik.
kan coba Anissa kayak tipu Mbak E. Apalagi Anissa, luar biasa Anissa. Dalam 4 kedudukan di babak yang kedua, senang sekali Pak Cecep menyaksikan anak didiknya yang mana tidak kalah dasar hebat seorang Nahda dengan tangan bikin serangan pagi kang doyok tidak ragu sempurna banget. Pedi akan masuk 5-8. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit Cikarancang yang tembok laut-laut jadi lekuk insya Allah dikerja bakal mantok nana montok ibu bapak nyetak angkang agungan tutikan ini. Masih bisa ditampil ku Anissa. Langsung ke babak kurani. Deleh koin aranjena tetap rek maju ke payung. Akhirnya ayah bola pertama langsung diterima. Koin ketek muncul di sana. Tergeletak Inon namun. Tergeletaknya Inon adalah semata-mata upaya demi untuk mendapat angka. Namun tidak berhasil dan tidak terkabulkan. 6-8. Tidak terkabulkan Inon kembali. Kita lihat. Masih berjalan dengan tenang tapi sayang gagal meninggalkan maning. 7-8. Di gerbang persamaan tidak jauh berbeda. Tipis bedanya satu untuk sama. Ayo kejar. Apakah bisa atau tidak? Dengan pukulan mahal akan dibalas mahal karena Rani. Kau seorang atlet Rani yang luar biasa. 9-7. Hanya Rani dan Anissa pasangan yang setelan ideal. Pasangan yang ideal setelan yang cukup rapi kalian. Dengan mengklaim kemenangan dua-duanya akan masuk, Rani juga masuk. Terjadi debat kusir akan dibaca. Siapakah yang kalah? Karena Rani tidak mau kalah, mereka ngotot banget. Begitu juga sebaliknya, Pedia tidak ragu ataukah? Betul-betul senang yang cukup mahal dibayar mahal. Masih ada Dela di sana. Kembali pukul, coba kita lawan. Terjadi gersang. Rekayasa berhasil sehingga banyak kejalan menuju rumah. Banyak kepahlawan ngaju rumah. Bukan itu artinya banyak jalan menuju rumah kalau kalah dengan pukulan oleh tipuan. Jadi tipuan Teh Rani lebet nami angka 10-7. Entah kudu ditinggal wae yang penting menang angka. Hati ngali Teh Anissa ditampi atas lutut sepi babuk langsung. Uput Humayro masuk menjadi 8-10. Uput Humayro kemerah-merahan seperti Rasul menyapa istrinya pakai selalu Humayro. Kita lihat Khadijah Humayro katanya. Ya kita lihat bagaimana. Apakah bisa atau tidak? Sarana super dimainkan dengan ganteng dan lucunya tidak gagal sarana super mereka. Terjadi balas dendam. Akhirnya berhasil 9-10. Tipis bedanya bu. Satu untuk satu. Ayo sangat keras mereka. Ya keras dibayar keras, lemah dibayar lemah. Itu riwayat mereka. Karena Pangeran Biru melainkan anak-anak dari dua raka. Rai Raka Pangeran Biru kita lihat. Apalagi Pangeran Merah. Tidak gagal Pangeran Merah dengan Pangeran Biru. Dua-duanya siap maju depan. Kita lihat bagaimana Rani. Sosok Pangeran Biru kembali. Ada keserangan Pangeran Merah. Luar biasa Pangeran Biru. Kita lihat seorang Auba. Pangeran Biru dan Pangeran Merah. Debat kusir tidak ragu dengan Pangeran Biru. Luar biasa Pangeran Biru itu loh. Pangeran Biru itu loh. Pangeran Biru itu loh. 11-9. Bisa disebut Pangeran Biru serta ibu pada kostumnya biru. Pangeran Merah serta pada kostumnya. Tapi tetap Rani hindari koin aranjena maju ke payun. Di babuk atas dijawab lebih hebat. Putri melan anak galak ke bina-bina namun hancak di blok. Akhirnya senjata makan tuan. Pagar makan tanaman. 12 melawan 8. 12 melawan 8. Ibu bapak tinggal ikan Teh Rani hebat ke bina-bina. Bagi ditonton Kuki Ahmad bari ngaos sorawak nyarwae pakai kopi ahbun. Tetapi bola langsung di babak 8 saudara Tera. Tapi yang gagal-gagal dari kami angka 13 melawan 8. 13 melawan 8. Bari orang resep nanganmu sorawak namun dihalangkan Kuki Ahmad pakai kopi ahbun. Kuki Ahmad teh Allah selawat pengantin langsung ia bola dikuasai oleh Teh Rani siap sibuk melayani pasien atau pelanggan. Apalagi serangan indah yang bukan pasien dicoba ditahan dengan baik. Ada serangan indah berpatun tidak gagal. Sedikit terinum maka 10-13 jangan selingkuh mesti dibalas. Betul bu, jangan selingkuh mesti dibalas. Boleh dibalas mesti dilepas. Kita lihat
semangat Inun menerima bola. Akan gantengnya Anissa, cakepnya seorang teh perak 14 gol. Hanya terjadi puput ditarik keluar karena dia lagi masukkan lagi. Itu semangatnya dua partai akan debat kusir. Dua-duanya adu argumen, dua-duanya adu gengsi. Dengan semangatnya Inun tidak ragu lagi, Dela menerima bola, apalagi Rika sangat tenang karena Roma Irama menyapanya. Rika 10-14, empat tertinggal, siap kembali balas dengan penuh semangat karena betul-betul mereka ingin tangguh dengan bermain tidak runtuh. Semangat seorang jenderal nomor 9 pun Nahda, betul-betul Nahda pemain atlet, bukan Nahda tunggu lama. Kita lihat 15 pun. Nah, kesempatan nomor 3 siapa dia? Sosok seorang alfa yang paling digemari jutaan insan. Karena betul-betul alfa, kayak seperti lahir India. Hebatnya alfa, betul-betul alfa seperti orang India, kita lihat. Karena betul alfa lahiran India, namun sudah hijrah di Indonesia selama 10 tahun. Ini dia alfa. Luar biasa alfa. Cakepnya alfa. Dicoba ditahan kembali Asri ya. Tidak ragu lagi pergi ya. Masih berjalan nyaman di tangan tosanya. Akan asiknya pergi ya. Namun sayang tidak berhasil. 17. Babak kedua, apakah dua kali akan kalah tetap berturut-turut ataukah sebaliknya? Ini pertarungan luar biasa. Dua-duanya sangat dilema. Kita lihat bagaimana. Semangatnya bukan main nomor 3 melainkan seorang Aufa. Karena Aufa lahiran Indi. Hei, kita lihat. Masih semangat bola pertama diraih ke depan. Tidak gagal Anissa kerjasama seorang merah dan tajam kejam bukan main, kita lihat. Dijawab dengan lemah lembut. Walaupun bukan merupakan serangan tapi sangat best of the best. 11-17. Pergantian pemain boleh-boleh. Apakah Aufa ditarik keluar? Kita lihat. Oh, kita lihat. Seorang ya Depi. Yang mana Depi baru dimasukkan, dia baru dimasukkan ya. Karena sudah lama istirahat Depi. Tenaga segarnya Depi, kita lihat. Bagaimana ini Anissa? Namun terjadi serangan seorang Nahda akan masuk. 18-11. Ini kesempatan. Oh ada. Kurang hentikan sejenak guna mengikuti ada bagi muslim dan muslimat yang sedang beribadah. Datang-datang pilihanku. Thank you.
Nomor 13.